Soalan ini yang ketiga menanyakan, salam Musa, assalamualaikum salam. Saya wakil daripada ayah saya yang baru kematian adik lelakinya. Mengenai hukum faraid, harta peninggalan awal harus dibagi pada adik beradik kandung sahaja ataupun adik beradik tiri juga, iaitu satu bapa lain mak. Ini soalan ini dia menanyakan berkenaan dengan masalah faraid. Jadi dia mengatakan seorang meninggal dunia dan meninggalkan adik beradik kandung dan adik beradik sebapa. Seorang ini meninggal dunia, dia meninggalkan anak-anak. Sebab ini soalan ni daripada apa kita mengatakan, daripada anak. Dia mengatakan bapa dia meninggal dunia. Ini apa yang saya fahami daripada soalan ini. Jadi dia mengatakan bapa dia meninggal dunia, meninggalkan anak-anak. Ada sebagian anak ni anak kandung, ada sebagian anaknya anak tiri. Jadi maksud anak tiri di sini dia mengatakan satu bapa dan lain mak. Sekarang siapa yang meninggal? Siapa yang ini yang meninggal? Yang meninggal adalah bapanya. Betul ke tidak? Jadi kita lihat siapakah yang ditinggalkan oleh bapanya. Sekarang bapanya ada anak-anak. Ada yang anak yang ini yang ada anak yang kandung dan juga ada yang anak sebapa. Kita mengatakan ini semua dikirakan sebagai anaknya. Sama ada dia adalah anak kandung ataupun anak sebapa. Kalau sekiranya kita mengatakan anak tersebut dinisbahkan kepadanya, maka mereka semua yang ini mendapatkan hasil daripada peninggalan yang melalui faraid. Boleh faham insyaAllah ya? Satu orang meninggal dunia, dia meninggalkan anak. Ada anak kandung, maksudnya ada anak kandung, ada anak misalnya daripada isteri kedua misalnya. Ini dimaksudkan di sini. Tapi sekarang yang meninggal siapa? Yang meninggal bapanya. Maka di sini kita mengatakan semua dikirakan sebagai anaknya dan dibagikan yang ini harta faraid seperti mana yang diketahui.